Country, Indahnya Syawal dan Pada Kami di TV1. Selamat pagi Malaysia. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Tentunya nampak tadi serai emas dan pastinya raja segala harbah. Dan pada waktu ini, macam biasa kita bersama-sama dengan Puan Marlinda Jasrizal, pengurus besar Serai Emas Herb Sendirian Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, saya suka tenaga Puan Linda ni. Sebab apa? Sebelum kita masuk tadi, dia siap macam joget-joget lagi dari tadi. Pecah rahsia. Kita pun buat sama-sama juga. Okey, tapi itulah Allah kata Allah tenaga. Walaupun kita berpuasa, kita tak nak, macam kita nak jaga kesihatan supaya penyakit yang ada tu tidak diwarisi. Kita tak wariskan kepada iman jenazah. Diwarisi tak apa, jangan penyakit. Setuju. Penyakit angin ke penyakit apalah, kita tak boleh, tak nak. Betul. Okay, terima kasih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya doakan kita dah puasa yang ke-26. Ya. Pejam celik. Tak sampai seminggu lagi kita dah menghitung hari untuk raya. Ya. Tadi sempat tu sebelum kita live, kita bincangkan ni berapa hari cuti. Dah start live bila. Nampak tak? Excited. Dah bincang dah. Dah bincang dah. Kalau boleh raya nak lama, kerja nak sekejap je. Itulah ragam orang kata nak dekat raya kan. Okey, seperti biasa kita raya-raya juga hari ni, puasa tinggal sikit. Kita kekal nak, orang kata nak bertenaga untuk teruskan ibadah kita yang tinggal. Yang pastinya, dan dalam masa yang sama juga kita nak maintain bertenaga, maintain sihat setiap hari. Alhamdulillah, bila kita dah bercakap tentang bulan Ramadan ni, bulan yang istimewa, kita pastinya pastinya ibu bapa lah terutamanya bila dah menjejak 40-an ni, perkara wajib setiap masa adalah untuk tambah baik amal ibadah setiap hari. Nak pergi masjid, nak pergi ziarah keluarga, buat charity dan sebagainya lah. Jadi kepada anda di luar sana, bila kita bercakap tentang umur ni, pastinya bila dah meningkat usia, kita nakkan satu produk ataupun bantuan yang of course nak beri kita keberkesanan dalam masa yang tertentu, supaya pastinya kita nak selamat. Bila cerita tentang selamat ni, Serai Emas alhamdulillah masih lagi tahun yang ke-14, belum lagi tahun ke-15, belum lagi, walaupun raya dah raya seterusnya, masih lagi tahun ke-14 mengekalkan produk-produk di bawah rangkaian Serai Emas ni halal dan thayyibah, mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga mendapat pengiktirafan daripada Super Health Brand Malaysia Asia Pacific. Jadi pada anda luar sana, keraguan tidak perlu lagi ada dalam wajah anda sekarang ni, terutamanya terhadap rangkaian produk Serai Emas. Seperti biasa, hari ini saya bawakan tentang Hidayah Gold Plus Collagen. Sesuai sangatlah bila berleter tentang umur 40-an ni. Dia nakkan satu bahan-bahan yang kata lagi baik, lagi berkualiti, lagi banyak pun tak apa. Sebab kita, badan kita dah melangkah usia lebih daripada 40 tahun, perlukan berkata bahan-bahan seperti dongkoi, delima, apricot ni yang sangat bagus khasiatnya bila digabungkan dalam satu bentuk jus Hidayah Gold ni, sangat bagus diamalkan setiap hari. Caranya mudah sebenarnya, kepada anda di luar sana, kepada ibu-ibu ataupun ayah-ayah, caranya adalah bila bulan puasa kita boleh amalkan juga, iaitu kita ambil satu sudu sebelum kita sahur. Mamak tu, sebelum kita siapkan orang kata juadah untuk sahur tu, minum dulu, kemudian sebelum berbuka. Maksudnya kita nak berbuka tu, kita dahulukan dengan Hidayah Gold, ataupun kita ambil kurma, minum air masak, kemudian kita alaskan dengan Hidayah Gold Plus Collagen. Jadi tak ada alasan sebenarnya kita nak stop untuk berhenti, untuk kita tak ada, orang kata tak ada lagi ada masalah kesihatan. Sebab ada di antara luar sana, macam kita akan kongsikan satu VT ni, Pakcik Ismail, di mana bila bercakap tentang penyakit, dia jadi satu ketakutan kepada warga veteran ni, kerana dia takut penyakit yang sama anak dia pula yang kena. Akan waris. Sebab dia juga dapat daripada adik-beradik dan juga ibu ayah. Saya. Bila bercakap penyakit tu, jadi Pakcik Ismail ni berkongsi, alhamdulillah asbab melihat saya di salah satu channel TV. Pastinya di Selamat Pagi Malaysia lah. Jadi terbuka untuk mencuba. Jadi kita tak nak pakcik-pakcik ini atau makcik-makcik rasa
tak ada jalan penyelesaian sedangkan ikhtiar tu depan mata. Ya. Jadi jom kita saksikan sendiri apa kata Pakcik Ismail. Ismail bin Abu Bakar, umur 64 tahun, tempat tinggal Bukit Rambai Melaka. Semua dah mungkin dah 3 tahun ada mengidaplah. Dalam masa 3 tahun tu ada 3 kali yang saya masuk wad. Pasal mak saya memang dia ada asma, beradik-beradik pun ada yang kena daripada kecil tak pernah kena, tiba-tiba kena juga. Daigol, lagi Daigol, bau lagi, bau dalam tahun ni lah. Saya dengar daripada TV lah, yang ada dekat TV tu Puan Linda lah. Itu saya tak pernah cuba, saya nak cuba apa semua. Satu botol saya minum dulu, saya rasa lega. Saya tak ada, tak ada pergi klinik, tak ada pakai ini, pump ni saya tak pakai. Tapi sebelum makan ni dulu, teruk saya kena. Sebelum saya makan ni, saya ingat satu minggu dua kali saya pergi klinik yang dekat lah, ambil pump apa pun ya. Cuma ni yang nampak ya lah, asma tu ada bagu kurang. Dulu saya tak boleh langsung, tak buat kerja pun tak boleh. Tak boleh buat kerja. Cepat penat lah kata. Habis saya minum ni, boleh buat kerja. Apa, saya mesin rumput, kebun. Kita dapat membantu yang lain apa, yang tidak bergerakkan. Dapat membantu dia orang semua. Mungkin dia orang semua tak cuba, tak tahu. Tapi saya usulkan memang baguslah. Kita lebih baik kita mencegah daripada kita mengubati. Oleh itu lebih awal macam tengok Pakcik tadi itu kan. Dia dah lapar orang kata dia tidak dapat rasa kesannya. Kau perasan tidak kalau sebelum ni ramai juga testimoni yang mengatakan macam bila ada asma tu alhamdulillah. Betul. Ni produk kita depan kita ni jadi asbab untuk mereka alhamdulillah pulih. Betul. Ya? Kena selalu ingat bahawa kita hanya membantu. Ya. Tapi konsistensi perlu juga daripada anda. Kena banyak minum air masak. Macam kita tengok pada Pakcik Ismail tadi. Terima kasih kepada Pakcik Ismail kerana bukan saja konsen tentang diri sendiri, dia mengajak juga anda-anda yang di luar sana yang mempunyai masalah kesihatan seperti Pakcik Ismail ni, yang mungkin ada juga penyakitnya diwarisi oleh keluarga. So jangan putus asa. Ikhtiar depan mata kita kena usaha. Sama ada ia mahal, ia murah, berkualiti atau tidak, kita kena cuba. Yeah. Tambah-tambah lagi produk itu dah terbukti keberkesanan dia. Mm-hmm. Jadi apa tunggu lagi? Jadi pada anda dua sana juga, bila kita tetap cakap tentang usia dengan Pakcik Ismail dah 64 tahun kot. Mm-hmm. Nak beribadah terganggu. Mm-hmm. Nak jalan jauh tak boleh. Mm-hmm. Nak ziarah keluarga tak boleh. Even kalau kita sentiasa seorang diri dekat rumah, nak pergi klinik pun terpaksa susahkan diri nak pergi seorang-seorang. Jadi jangan sampai kita sampai tahap ke tahap macam itulah ni. Jadi daripada sekarang, ni pun dah cakap tadi, mencegah lebih baik daripada mengubati. InsyaAllah dengan adanya Hidayah Gold Plus Collagen ni dapat bantu anda. Dan anda di luar sana yang kalau ada masalah yang mengganggu pergerakan anda luaran, saya sangat syorkan sebenarnya lotion terapi anggur ni. Apa bagusnya lotion terapi anggur ni? Sebenarnya adalah ramuan yang kita pilih, gabungan daripada serai wangi dan juga halia. Dan hebatnya ada penekanan aromaterapi. Jadi saya yakin pakcik-pakcik, makcik-makcik di luar sana, halia serai wangi, dia orang dah tahu dah apa kegunaannya. Tambah pula dengan bau yang menarik perhatian mereka. InsyaAllah, sakit sendi, sakit lutut dan juga apa saja bahagian luaran yang tak mengganggu, tempat yang tak sensitif, InsyaAllah, buat saja sebagai sapu luaran. Kalau rajin, urutlah. Minta abang-abang ke, kakak-kakak kan? Boleh, kan? Tak ada masalah. Tambah-tambah bulan puasa ni dapat pahala free. So, dan kepada anda di luar sana juga, kita juga ada mengeluarkan minyak kelapa dara. Ni juga berwarna hijau. Minyak kelapa dara ni adalah parti daripada kelapa dara peredaran muda daripada luar sana yang ada masalah dalaman yang agak kronik. Saya sarankan gabungan antara Hidayah Gold dengan minyak kelapa dara ini sangat, orang kata, ngam intim. Untuk dapatkan info lanjut produk sebenarnya ni, saya tak boleh cakap banyak kat sini. Anda boleh terus layari kita punya laman Sesawang di www.seraimas.my ataupun di Facebook ataupun Instagram kita. InsyaAllah, semua info-info produk dan juga bersama harga, bersama pengguna-pengguna yang telah berjaya dengan kebekasanan setiap produk, terutamanya Hidayah Gold ni, ada di sana. Dan saya tak nak ketinggalan juga kepada anda di luar sana, jangan lupa kita masih lagi ada berbaki sebulan lagi, sebulan lagi untuk perkongsian terindah. Jadi jangan lupa untuk share perkongsian terindah anda seperti yang dilakukan oleh Pakcik Ismail tadilah.
Dan WhatsApp saja kami. Dan kepada anda luar sana, menjelang hari raya ni, Asrai Mas telah keluarkan satu video eksklusif raya. Rendang mak mana? Oh, rendang mak mana? Aduh, Hani. Bila saya rasa rendang. Rendang Hani mana sekarang? Rendang Hani. Nanti Linda bawa. Okey. Okey, rendang mak di mana? So, layari saja di Facebook, Instagram, YouTube, di channel-channel media sosial, insyaAllah ada. Dan yang nak top up duit raya, bukan top up sampur raya. Top up duit raya. Anda boleh join kontes kami yang ada info dan maklumat lanjut di media sosial. Dan insyaAllah kita akan sentiasa committed untuk melahirkan produk-produk yang mampu milik dan pada harga yang cukup mampu milik dan juga berkualiti tinggi. InsyaAllah. Dan yang paling penting, Serai Mas Raja Segala Herba. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Puan Marinda Jahas Rizal, Pengurus Besar Serai Mas Herbs yang Berhad bersama kita pada waktu ini. InsyaAllah, Jumaat yang sekarang tidak ada, tapi mungkin bukan Jumaat depan ni. Satu lagi. InsyaAllah. Apapun sebelum terlambat ni. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Saya mewakili daripada Serai Mas HQ. Ya, baik. Jadi kita nak saksikan bingkisan dari Melaka ni. Ni dekat Bazar Kelebang. Pernah pergi Kelebang tak? Oh, Melaka. Ya, mana dikunjungi lebih 20,000 pengunjung satu malam dengan 400 peniaga. Betul. Menjadi tumpuan kerana pelbagai juadah dan barangan untuk pengunjung. Jom kita pergi sekarang. Sekarang? Ya, jom kita saksikan bingkisan ini. Selamat pagi Malaysia. Bazar Ramadan Kelebang Melaka menjadi tumpuan masyarakat negeri ini yang berpusu-pusu membuat persiapan terakhir.